Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, jamaah Majelis Jejak Nabi yang kami muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tak kurang suatu apapun dalam naungan hidayah iman dan Islam. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salam dan salawat marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya, insyaallah termasuk kita sekalian. Sore ini kita akan mengangkat tema tentang surat Al-A'raf ayat yang ke-176. Jadi Al-Quran itu ketika berkisah tentang suatu peristiwa atau seseorang, itu ada tiga macam atau tiga tipe, silakan nanti dicatat. Yang pertama, Al-Quran itu mengisahkan seseorang dengan peristiwanya secara gamblang, jelas. Peristiwanya disebutkan runtut, nama orangnya disebut. Itu tipe yang pertama. Misalnya ketika Al-Quran bicara tentang keluarga Imran atau Ali Imran, itu namanya disebut, peristiwanya juga jelas, eksplisit tersurat. Imran itu kalau dalam Bible namanya Yoyakin, itu orang tuanya Maria. Nanti dari Maria turun Isa atau Yesus itu. Jadi Gusti Yesus itu kalau ngundang Mbah Imran itu simbah, Mbah Kakung, Mbah Putri. Nah, nanti cangkokannya kepada Zakaria. Zakaria punya anak Yahya atau Yohanes. Kalau mereka menyebut Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes dengan Maria itu sepupu. Nanti Gusti Yesus kalau nyeluk Zakaria itu Mbah Cilik. Maka dikatakan ketika Maryam itu telah menginjak dewasa kan dipelihara sejak kecil oleh Zakaria. Wa kafalaha Zakaria. Dan Maryam itu dipelihara oleh Zakaria. Ya. Jamaah yang kami muliakan rahimakumullah. Itu adalah kisah yang disebutkan namanya secara eksplisit, peristiwanya dijelaskan secara gamblang. Contohnya Ali Imran itu. Yang kedua contohnya misalnya Maryam. Maryam itu surat yang nomor 19. Itu kisahnya juga jelas, namanya disebutkan dengan jelas. Misalnya juga Yunus. Yunus itu surat yang nomor 10. Disebutkan peristiwa maupun namanya secara jelas. Misalnya Yusuf. Yusuf itu dijadikan nama surat yang nomor 12. Itu kisahnya jelas, namanya juga disebutkan secara jelas, eksplisit. Dan yang paling banyak diungkap dalam Al-Quran itu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam. Itu di Al-Baqarah ada, di Al-A'raf ada, di Al-Ma'idah ada, di surat yang lain juga ada, di Al-Qasas juga ada, Al-Anbiya juga ada. Adam dan Musa itu paling banyak dimuat di dalam Quran. Itu adalah tipe yang pertama ketika Allah mengisahkan itu baik nama maupun peristiwanya secara eksplisit. Yang kedua, ketika Allah membicarakan peristiwanya secara jelas tersurat,
tapi namanya tersembunyi. Itu model yang kedua. Misalnya ketika Allah mengisahkan Khidir, itu nama Khidir di sini tidak ada. Hanya dikatakan hamba Allah yang soleh. Ketika mengisahkan Zulkarnain, itu nama Zulkarnain tidak ada. Hanya dikatakan hamba Allah yang diberi kekuatan berperang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Siapa itu di Quran? Tidak ada. Tapi umum memahami adalah Zulkarnain. Jadi Khidir, Zulkarnain itu dua orang yang namanya disembunyikan dari Al-Quran, tapi peristiwanya diungkap secara jelas. Itu tipe yang kedua. Nah, tipe yang ketiga, ini yang harus kita sering-sering baca, itu baik nama maupun peristiwanya tersirat atau implisit, tidak disebutkan secara jelas. Lah, kita akan mengkaji surat Al-A'raf 176 itu, suatu ayat yang nama maupun peristiwanya itu tidak disebutkan secara jelas, tapi disebutkan di tempat yang lain. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famasaluhu kamasalil qalb in tahmil ya'alaihi yalhas au tatruku yalhas dalika masalul qawmin ladzina kadzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Walau syi'na larafa'nahu, sekiranya kami menghendaki, maka kami akan mengangkat derajatnya biha, dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan hidayah Qur'annya, dengan agamanya. Walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi dia cenderung pada kehidupan duniawi. Lah, dia itu siapa? Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Famasuluhu kamasalil kalb, perumpamaan mereka itu seperti anjing. Kalb, kolbun itu hati nurani, kalbun itu anjing. Bedanya mikof karo kaf. In tahmil 'alaihi yalhas, apabila kamu menghardiknya, dia akan menjulurkan lidahnya. Au tatrugu yalhas, kamu diamkan pun dia juga akan menjulurkan lidahnya. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, yang demikian itu adalah perumpamaan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa, maka sampaikanlah kisah-kisah itu. La'allahum yatafakkarun, agar mereka menggunakan akal, agar mereka mau berpikir. Lah, ini kisahnya siapa? Peristiwanya di mana? Itu tidak ada di Quran. Abdama menjelaskan, ayat ini nanti berkenaan dengan seseorang rahib, seorang pendeta, biarawan, kiai, ulama, namanya Bal'am bin Bahuro. Namanya siapa? Bal'am. Bal'am bin Bahuro. Ada apa dengan Bal'am ini? Semua kaum muslimin yang baca Quran banyakkan tahu siapa namanya Bal'am. Dulu menjelang reformasi tahun 98, saya sering nguntit Pak Amin Rais itu setiap kali pengajian sering menyebut-nyebut ulama kita pada waktu itu seperti Bal'am. Bagi orang yang tidak tahu, Pak Amin ini karepe omong apa. Tapi yang paham tahulah, Bal'am itu siapa? Bal'am itu rahib, pendeta, orang yang paham agama, tafaqquh fiddin, abid, alim. Oh, luar biasa Bal'am. Lah, kisahnya gimana? Kisahnya itu tersebutlah ketika Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa alaihi salam diselamatkan dari kejaran Fir'aun di Mesir, terbelah Laut Merah menuju tanah yang dijanjikan. Wa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yudabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi yang namanya Fir'aun itu memberikan laknat
memberi siksaan pada Bani Israel, yaitu menyembelih anak laki-laki. Sampai pada ayat wa id farakna bikumul bahra fa anjaynakum wa akrokna ala fir'auna wa antum tangburun. Dan kami telah selamatkan Bani Israel menyeberangi laut merah itu, wa akrokna ala fir'auna, dan kami tenggelamkan Fir'aun berikut pada tentaranya, wahum yang turun, sedang kamu menyaksikan. Nah, ketika Bani Israel itu diberi mukjizat yang maha dahsyat, pernah lihat laut terbelah? Medeni ya. Tapi rupanya kemarin di YouTube itu ada muncul di daerah Korea, itu laut itu pernah membelah mas. Set. Ketika laut membelah itu sudah ikan-ikan pun sudah menggelepar itu. Tapi itu enggak lama, enggak nyampe setengah jam, lalu nutup lagi, krek. Itu kejadian di Korea pernah, di Cekoslowakia juga pernah. Jadi laut itu kadang-kadang membelah, kering itu. Jadi tidak hanya di zaman Nabi Musa, ternyata zaman sekarang pun ada. Lah, Bani Israel yang telah dilepaskan dari kejaran Fir'aun menuju tanah yang dijanjikan itu mestinya banyak bersyukur, mestinya. Tapi yang namanya tabiat Bani Israel itu sedemikian rusak. Kalau bahasa Alkitab menyebutnya mereka itu degil, ngeyil, sukanya protes, enggak mau taat, sukanya cari-cari akal. Itu namanya Bani Israel. Umat Islam itu yang model Bani Israel banyak. Misalnya bulan Ramadan itu kalau saya pergi, kalau saya meninggalkan puasa karena seseorang lah, bukan saya ya. Seseorang meninggalkan puasa karena berhubungan suami istri di siang hari, itu tebusannya, kafaratnya, penggantinya apa? Apa? Penggantinya puasa 2 bulan berturut-turut. Kok di dalam puasa sudah 50 hari, hari ke-51 gagal, mulai lagi dari nol lagi, dari satu lagi. Itu kalau berhubungan suami istri di siang hari. Tapi kalau saya itu safar bepergian, seseorang safar bepergiannya cuma sehari, nyaurnya berapa hari, bayarnya 1 hari. Tolong diingat, kalau berhubungan suami istri nebusnya 60 hari. Kalau safar bepergian nebusnya 1 hari. Sekarang coba lihat caranya orang Yahudi itu akal-akalan. Ini wong Islam nih modelnya Yahudi. Orang tersebut niat safar, saya mau pergi ke Karanganyar. Oke, jauh kan? Karena jelas-jelas mau bepergian, tidak puasa, tidak sahur. Jam 6 pagi sarapan. Jelas dia mau safar. Puasanya sudah batal belum? Batal belum? Batal. Karena dia mau safar. Terus pergi ke Karanganyar. Mampir. Mampir dulu nang Klaten, golek bebek goreng. Jam 10 makan lagi. Terus baru jam 11, jam 12 sampai Karanganyar. Sesampainya di Karanganyar, di Tawangmangu cari hotel. Masuk ke hotel, check-in jam 1 siang sama istrinya. Lah antara siang sampai sore mereka berhubungan suami istri. Lalu sorenya balik lagi ke Jogja. Berapa hari dia harus mengganti puasanya? Berapa hari? Ki model Yahudi tetap 1 hari. Karena dia safar. Ini berhubungan suami istri. Ini model-model Bani Israel. Ada keluarga kaya raya. Dia itu biasa mengeluarkan zakat Ramadan. Karena haulnya itu dihitung biar mudah setiap Ramadan mengeluarkan zakat, supaya pahalanya banyak. Tapi suatu saat datang model pikiran Yahudi tadi, model Israel. Belum sampai bulan Ramadan, haulnya kan 12 bulan kan Ramadan. Bulan ke-11, bulan Sya'ban, kalungnya dijual.
Dah emasnya dijual semua. Sampai kemudian datang bulan Ramadan, punya emas tidak? Tidak punya. Wajib zakat tidak? Tidak. Nanti bulan Syawal beli emas lagi. Kuwi model Yahudi ono. Itu namanya degil. Lah, setelah dibebaskan dari Mesir itu mereka seperti itu sifatnya. Waduh, ini bangsa yang kurang ajar, bangsa yang wes nyebai. Maka nabi yang banyak protes, nabi yang banyak tanya itu Nabi Musa. Karena mendapati kaum yang seperti itu. Baru saja mereka itu diselamatkan dari laut merah, kemudian Nabi Musa dipanggil 40 malam. Wa id wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhattumul ijla min ba'dihi wa antum dzalimun. Mereka itu sudah membuat patung anak sapi untuk disembah-sembah. Masya Allah. Nanti ketika itu urusan selesai, mereka itu tokoh-tokohnya yang dipilih oleh Musa 40 orang itu, bahkan diambil orang yang terbaik, ada saja mereka mengatakan, wa id kultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ya Musa, kami tidak akan beriman padamu sebelum kami melihat Allah dengan mata kepala saya sendiri. Wis pokoknya kayaknya gitu. Nanti ada rebutan waris, dibunuh lagi, terus bikin masalah terus. Itu bangsa yang tidak mau bersyukur. Sehingga kalian itu banyak mengatakan walakinna aktsarona la yaskurun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mau bersyukur. Walakinna aktsarona la yu'minun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mau beriman, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu nisbatnya kepada Bani Israel secara khusus. Jenengan tahu Israel itu siapa toh? Ada yang tahu? Israel itu gelaran untuk Yakub. Ibrahim, Iska, Yakub. Yakub itu diberi gelar Israel, artinya pejuang Allah atau pahlawan Allah atau Abdullah. Itu gelar yang ditekatkan kepada Yakub. Lah Yakub itu punya anak 12 laki-laki semua. Itu kalau main sepak bola sudah dengan wasitnya itu, dengan pemain cadangannya ini. 12 anak laki-laki Yakub itulah yang disebut Bani Israel, anaknya Israel, atau cikal bakalnya 12 suku Yahudi. Di antara mereka itu ada yang namanya Yehuda. Nanti dari Yehuda itu turun Zakaria, Yahya, Imron, Maryam, Isa. Itu dari Bani Yehuda. Itu Bani yang paling besar di antara 12 suku yang lain. Maka agama mereka atau kaum mereka itu disebut Yahudi. Itu karena dinisbatkan pada Yehuda sebagai suku yang paling besar. Sama dengan pulau ini. Pulau ini disebut Pulau Jawa. Padahal sukunya banyak. Tidak hanya suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Betawi, ada suku Tengger. Tapi dari sekian banyak suku itu yang paling besar suku Jawa. Maka pulaunya disebut Pulau Jawa. Warneng di arneng Jawa. Seko Jakarta pulang mudik, warneng di arneng mudik neng Jawa. Lu emangnya Jakarta ini bukan Jawa. Nah, itu. Selain Yehuda ada lagi yang namanya Lewi. Dari Lewi itu nanti nak turunnya ketemu Musa, Harun. Jenengan yang pakai celana Levi's ya ini. Ini Levi's ini, jin ini. Itu dari Bani Lewi itu. Terusannya kan Levi, Levi's. Itu anak turunnya Bani Lewi. Ada juga yang namanya Simeon. Ada juga yang namanya Naftali. Ada juga yang namanya Ruben. Seperti hostnya penyiar TV itu ada Ruben Onsu. Itu namanya Yahudi itu. Dari 12 orang Yahudi ini, yang baik cuma 2, Yusuf, Benyamin. Wis memang loro itu. Yusuf itu nama Yahudi. Yusuf Kala, siapa lagi? Bintang film itu Pak Yusuf. Yusuf Mansur. Jadi Yusuf itu orang-orang Yahudi semua. Nama Yahudi itu Yusuf itu. Benyamin itu nama Yahudi.
Enggak usah, enggak apa-apa. Nama Yahudi itu enggak jelek kok. Rasulullah itu pernah punya istri orang Yahudi juga, enggak masalah. Jadi dari 12 Bani Israel itu yang bagus cuma 2. Yang 10 itu brengsek semua. Maka saya bisa pastikan kalau sekarang itu ada 12 juta warga Yahudi, itu yang baik cuma 2 juta. Yang 10 juta jelek. Itu sudah jadilah genetisnya seperti itu. Wong dengan bapaknya aja ngapusi, dengan saudaranya mau membunuh. Kebiasaan mereka itu membunuh para nabi tapi pakai tangan pihak ketiga, enggak berani sendiri. Itu khas Israel. Ketika membunuh Nabi Yahya pakai tentara Romawi, ketika menghujat Nabi Isa gunakan tentara Romawi, dan itu berlanjut sampai sekarang. Ketika Gaza Afghanistan pakai tangan Amerika, Gaza Irak pakai tangan Amerika, perang Arab Israel 6 hari menggunakan tangan Amerika, seperti itu. Persis sampai sekarang itu. Maka saya katakan di mana-mana Amerika Serikat itu layaknya robot besar. Prosesornya itu jelas ada di Washington. Mesinnya, motornya itu ada di Pentagon. Tapi ingat, remote-nya tetap di Tel Aviv. Mesti. Ya sama aja. Ahok itu ya motornya, tapi yang pegang remote ya Tommy Winata, Aguan itu yang pegang remote. Jokowi itu presiden, punya tangan, punya kaki, tapi yang pegang remote Mega. Singnya ke remote Mega itu. Itu Mega. Jadi Israel itu seperti Amerika itu gitu. Meskipun gagah, tapi yang pegang remote Tel Aviv. Amerika itu punya undang-undang yang aneh. Sangat aneh di dunia, apa Amir? Terutama undang itu setelah tahun 67 itu. Di sana itu undang-undang itu mewajibkan siapapun rezim pemerintahannya itu wajib menggelontorkan dana ke Israel sebesar 700 triliun tiap tahun. Kalau kepada Mesir 260 triliun. Itu siapapun presidennya pasti tiap tahun akan gelontorkan hampir 1000 triliun baik ke Israel maupun ke Mesir. Aneh itu. Itu undang-undang yang aneh ya. Tapi nyatanya ada. Nah itu. Maka ketika Nabi Musa itu membawa kaumnya menuju ke tanah yang dijanjikan, itu susah payah. Sepanjang perjalanan umatnya itu bikin masalah, bikin ulah terus saja. Ya Allah, berat sekali Nabi Musa itu. Itu kisah Musa yang akan menuju tanah yang dijanjikan. Sementara di sisi sana, di tanah yang dijanjikan, itu hidup seorang rahib yang kesohor namanya Balaam bin Bahuruh. Orang yang alim, abid, tafaqquh fiddin. Mendengar kedatangan rombongan Musa dengan jutaan atau mungkin ratusan ribu pengikutnya, itu bangsa yang dijanjikan itu menjadi apa ya, heboh, menjadi takut, cemas, sekaligus marah. Maka datanglah utusan Musa memberitahu negerinya Balaam ini, Balaam, kami kesini ditutus Nabiullah Musa alaihi salam untuk menyampaikan kabar bahwa kami datang kesini atas perintah Allah menuju tanah yang dijanjikan. Kelihatannya tanahmu ini yang dijanjikan. Dan kedatangan kami tidak untuk berperang, tidak untuk bermusuhan, tetapi untuk hidup berdampingan, hidup bersaudara, sambil akan mendakwahkan agama Allah. Mudah-mudahan kita dipersaudarakan di dalam iman. Itu utusannya Nabi Musa. Terhadap apa yang menjadi maksud ini, Balaam diam saja, enggak berani bantah, karena Balaam tahu itu adalah perintah dari Nabiullah Musa alaihissalam. Balaam hanya mengangguk. Utusan itu pulang. Lalu setelah itu Balaam mengajak musyawarah warganya, jamaahnya. Mohon maaf, jamaahnya satu pun enggak ada yang nerima. Balaam, kami tahu Musa itu baik karena Nabiullah. Tapi bagaimana dengan pengikutnya? Bukankah pengikut Musa itu terkenal orang yang brengsek, orang yang kurang ajar, orang yang membangkang kepada Allah,
orang yang suka mendustakan ayat Allah dan sering menguasai ekonomi dimanapun dia berada, kami tidak mau. Itu persis, mohon maaf kalau saya katakan mungkin seperti ini. Saya dengan Pak Sukri Fandoli tidak ada masalah, wong family kok. Saya itu hampir seminggu sekali di rumah beliau, di rumah saudaranya. Dengan Pak Sukri enggak masalah. Bagaimana dengan GBK-nya? Belum tentu masyarakat terima loh. Ya toh ya. Saya ngomong apa adanya loh ini. Pak Sukri-nya enggak masalah, tapi GBK-nya sering masalah. Kalau enggak hati-hati ya. Joksinnya itu sering bermasalah. Pak Sukri-nya enggak masalah. Boleh jadi Habib Rizik itu enggak masalah, tapi anaknya yang di lapangan, anak buahnya di lapangan, belum tahu kita. Belum tahu. Ketua PSIM kita orangnya baik, tapi bagaimana dengan supporternya? Lawang antara Brojomusti sama apa itu? Misalnya lagi, si jenis Brojomusti apa? Maiden. Ribut. Sama-sama supporter PSIM. Loh kalau ketuanya itu baik, Pak Triagus, wah apik banget. Tapi bagaimana dengan pengikutnya? Lah warganya itu tahu persis. Karena itu Balaam, daripada kita berperang hancur dua-duanya, banyak yang mati, darah tertumpah karena kesia-siaan. Ya Balaam, tolong berdoalah kepada Allah agar Musa dan kaumnya tidak menjejakkan negeri di negeri kami. Jangan sampai kakinya menginjak tanah kami ini. Balaam itu rahib yang pinilih, yang doanya mustajab. Balaam itu doanya belum pernah ditolak. Dan beliau tidak obral doa. Beliau itu punya haji-haji, punya kelebihan, namanya Ismul Adham. Kalau orang pondok disebut Ismul Adham, wisdong. Ismul Adham itu redaksi atau ucapan-ucapan doa. Kalau orang itu mengatakan montro-montro itu ya, yang mustajab kalau dibaca. Kalau tempat kita namanya misalnya Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ali, ya Aziz dan sebagainya. Itu contoh dari Ismul Adham. Atau doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika dan seterusnya. Itu Ismul Adham. Silakan berdoa kepada Allah, Balaam. Apa kata Balaam? Bagaimana mungkin aku berdoa kepada Allah sementara doa itu akan mencelakakan Nabiullah Musa alaihi salam? Enggak mau saya. Nah, lain hari dibujuk lagi supaya Nabi Musa itu tidak bisa masuk ke negerinya. Balaam kembali menolak. Dia enggak mau. Dulu Presiden Amerika Serikat namanya Benjamin Franklin. Itu persis kasusnya seperti ini. Menolak Yahudi karena negeri yang didatangi Yahudi itu pasti akan rusak, dikuasai oleh mereka. Setelah beberapa kali mohon, Balaam tetap menolak. Ini jamaahnya itu enggak kurang-kurang akal. Nek kiai ini ora gelem, bojone kan gitu. Akhirnya mereka lewat istrinya. Apakah minta doanya? Tidak. Wanita itu mudah sekali. Kasih gelang emas, kalung emas, peniti emas. Belikan tas mereknya Buceri. Belikan sepatu mereknya apa? Yang terkenal selain Buceri ada tuh, Pak itu ya. Terus belikan pakaian, hadiah-hadiah, uang mengalir. Suaminya rahib Balaam kaget, lho kowe kok saiki sugih. Kuwi perhiasan emas, tas, sepatu kuwi saka ngendi? Ini pemberian hadiah dari jamaah, Mas. Balike. Oh tidak, mereka itu memberikan cinta pada kita, takzim. Kalau dikembalikan itu sama dengan menyinggung perasaan. Dan ini halal karena panjenengan bukan pejabat. Beda kalau jenengan gubernur, saya dapat hadiah sampean masalah. Oh sampean kiai kampung we kok. Ketika harta itu mengalir, tergodalah Balaam.
orang yang tadinya alim, abid, tafakufidin, sekarang coba-coba beli mobil, wah Fortuner, wah manis. Masih kurang, beli baby Benz, rumahnya dibangun megah. Terus begitu kekayaan menumpuk, seperti orang sudah kepegang truf, karena sudah diberi yang berlebihan oleh jamaahnya itu. Maka ketika si Balaam tenggelam dalam kehidupan duniawi, trufnya kepegang, datang lagi itu jamaah, ya Balaam, doakan seperti apa yang kami minta beberapa waktu yang lalu. Balaam mudian armuni piye, armuni ora, lakui tasmu jubahmu ke sing nukoknya sopo, omahmu ke sing ngekei sopo, mobilmu sing ngekei sopo, kui cincin tonggu nera seko jamaah seko ngendi. Kekayaan mulai menumpuk. Ini wong Jawa yang mengatakan raiso sela, tidak bisa menghindar. Akhirnya kalau sudah tenggelam dalam kehidupan duniawi, merasakan nikmat yang luar biasa, kekunci Balaam. Mau enggak mau dia turuti doa kaumnya itu. Akhirnya Balaam pada suatu hari dengan disaksikan diikuti kaumnya berdoa kepada Allah, doa yang jelek. Ya Allah, tolong ya Allah, sekali ini saja Musa cegah nabimu itu masuk ke negeri kami. Ini doa yang baik apa yang buruk? Doa yang baik apa yang buruk? Doa yang buruk. Eloknya lagi doa yang buruk itu diijabahi oleh Allah, dikabulkan juga. Karena Balaam itu doanya belum pernah ditolak. Apa yang terjadi? Musa itu enggak pernah sampai ke negeri yang dijanjikan. Jadi kalau sekarang ada tanah yang jadi betul, tapi enggak pernah sampai ke sana. Bayangkan Musa itu membawa ratusan ribu, mungkin jutaan umatnya. Itu kalau pagi berangkat, ayo kita menuju tanah yang dijanjikan. Jalan sana ke semuanya. Jalan, tomlek, 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 tomlek. Nanti setelah jalan 3 hari ternyata balik lagi, loh kok nang kene meneh. Wis leren-leren-leren rong dino leren. Berhenti lagi, bayangkan bawa jamaah ratusan ribu loh Mas. Jalan lagi terus, sekarang ke kiri, ke kiri, ke kiri terus melaku. Jalan sampai berhari, sampai seminggu, sampai 2 minggu balik lagi. Loh kok nang kene meneh? Musa dan kaumnya itu tersesat selama 40 tahun. Lho sampean geblasuk rong dina wis kesel to Mas. Musa itu keblasuk 40 tahun. Bayangkan nedheke kemah 40 tahun. Ade melu kemah pramuka rong dina kodanan wis do masuk angin. Ini 40 tahun lho. Itu kalau bukan fisiknya yang bayangkan. Maka kalau panjenengan baca Bibel, terutama di Perjanjian Lama, mulai dari kitab Eksodus, Keluaran, Bilangan, Numerical, kitab Imamat, sampai kepada kitab Eksodus, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu akan banyak dijumpai. Kemah tenda, kemah peribadatan, kemah pertemuan, tenda apa, kemah apa, tenda apa, kemah apa, loh kok isinya kemah sama tenda itu apa? Itu kalau jenengan bacanya tidak runtut dari awal, asal buka bingung. Apa wong bane sok iki dol tinggal ning perkemahan apa ya kaya cah pramuka kae. Mereka itu tinggal di kemah, di tenda selama 40 tahun tersesat. Artinya 40 tahun itu kehidupannya nomaden, pindah-pindah. Lah kemah atau tenda itu nanti oleh orang Yahudi versi baru namanya mansion. Maka orang-orang kaya Yahudi itu paling suka menyebut rumahnya dengan istilah mansion. Bosnya Playboy itu punya banyak mansion. Orang-orang kaya Amerika Yahudi pasti punya mansion. Lah orang Jawa nyebut mansion ra iso, nyebutnya lodji. Maka kalau di depan shopping center itu ada namanya loji kecil. Itu satu-satunya tempat ibadah Yahudi di kota Yogyakarta. Loji kecil itu tinggalannya orang Yahudi yang dulu tinggal di
Jogja. Ada bekas-bekasnya. Lodge itu dari kata-kata apa? Lodge, L-O-D-J-E, lodge. Lodge itu gubuk. Lodge itu bisa berarti gubuk, bisa berarti rumah tinggal, berarti bisa. Lodge itu semacam apa ya? Dulu mereka itu kan pegawai masonry, pegawai bebas, free masonry. Saya itu pegawai itu free masonry saya, karena nggak punya kantor. Pak Jazir, Pak Swali itu juga free masonry, orang yang bebas, pekerja bebas itu namanya free masonry. Itu pekerja itu kan tinggal di mes. Nah, mes, mes, lodge, orang Jawa menyebut lodge, orang Amerika menyebut mansion. Nah itu tempat tinggalnya orang Yahudi. Nah itu. Maka sekarang kalau jenengan itu lihat tugu Jogja 0 km, itu di tugu itu ada lambang bintang Daud, lambangnya orang Yahudi. Karena di Jogja itu ada jejak-jejak orang Yahudi. Selagi lambang Yahudi itu masih melekat di tugu kota Jogja, maka saya yakin 100% besok di Yaumil Kiamah Dajjal itu mampir ke Jogja. Tak jamin. Yang pertama kali datangi mana? Monas. Yang kedua Tugu Jogja. Jadi kalau besok kalau di Jogja itu ada bendera mata satu, ya nanti besok mampir ke sini. Karena Dajjal itu akan mampir di tempat di mana dia disambut. Orang itu kalau menyambut kedatangan pejabat pakai umbul-umbul, pakai bendera, pakai rontek, ya kan? Mantan juga dibuatkan umbul-umbul, janur melengkung. Lah Dajjal juga gitu. Di antara simbol-simbol sambutan untuk Dajjal itu ya obelis, tugu itu. Maka dimanapun gak ada, pasti ada tugu. Washington, Paris punya, Jakarta punya. Karena Dajjal itu akan menjelajah ke muka bumi. Berjalan itu seperti berjalan satu hari itu seperti perjalanan satu tahun. Cepat sekali. Dari kota ini ke kota itu, terus Dajjal itu akan keliling dunia. Maka kalau ada sekarang orang bangga dengan perjalanannya, wah malah hati-hati. Kemarin pagi saya sarapan masih di Jakarta, siangnya rapat di Singapura, malamnya saya tidur di New York. Dua hari kemudian saya di Canberra. Dahlah saya enggak lama-lama balik lagi ke Jakarta, baru minggu depan ke Korea. Lah itu Dajjal. Dajjal itu pekerjaannya menjelajah bumi. Dajjal nomor satu itu besok itu namanya Paulus. Paulus itu menjelajah. Baca Injil Perjanjian Baru itu. 17 dari 27 kitab Perjanjian Baru itu karangannya Paulus. Menjelajah ke negeri Eropa, ke Galatia, Efesus, Roma, mana lagi? Korintus. Itu kota-kota yang dijelajahi Paulus. Mulai dari Antiochia, Roma, Palestina, kemudian Efesus, kemudian Korintus, Galatia. Ada 8 atau 10 kota yang dijelajahi Roma. Itulah Dajjal yang pertama kali. Jamaah yang kami muliakan rahimakumullah. Lah pertanyaannya, kenapa doa yang buruk ini kok diijabahi Allah? Kok dikabulkan? Mohon maaf lo ya, kalau cuma masalah doa ini, lah orang non-Islam itu berdoa pada Tuhan yang serasa terkabul, piye toh? Jenengan tahu yang namanya Andi Evnoya, itu ketika memberikan kesaksian testimoni, dia itu kan kakaknya menderita sakit, butuh biaya untuk kankernya itu, operasinya itu 45 juta. Kakaknya perempuan, mate itu Andi Evnoya itu, kick Andy itu loh, gak ada uang. Pusing, mau pinjam gak ada yang mau ngasih. Oh dia juga enggak punya duit, kembalinya dari mana? Dari dalam keadaan yang pusing itu, dia berdoa kepada Tuhannya, bukan kepada Allah. Tuhannya Kick Andy itu bukan Allah. Berdoa, enggak nyampe 2 hari, dia itu kesamper salah satu stasiun TV, bukan Metro TV. Untuk membuat acara tertentu, bayarannya dibayar di muka. Berapa bayarnya yang dia terima? Persis dengan operasi kanker kakak perempuannya, 45 juta. Plek. Maka semakin bertambahlah keimanan Kick Andy kepada Tuhannya itu. Itu bukan Allah. Itu saja dikabulkan. Apalagi berdoa kepada Allah.
Loh, tapi ini kan doa jahat, Pak. Oh, gini. Harus dibaca secara lengkap. Ini ada kaum Bani Israel yang degil, yang kurang ajar, yang maksiat, yang kafir, dan sebagainya. Nah, doanya Balaam itu sebagai bentuk azab kepada Bani Israel. Di sini ada Balaam yang berdoa buruk. Ini ada Bani Israel yang durhaka. Bertemulah, maka doanya Balaam itu menjadi azab bagi Bani Israel. Nabi pernah mengatakan, ketika kalian itu didolimi, dianiaya, disakiti, itu boleh berdoa. Artinya boleh berdoa untuk keburukan yang dolim, boleh. Tapi hanya Nabi mengatakan, sebaiknya jangan. Sebaiknya cari doa yang lain. Meskipun boleh. Boleh. Lu kurang itu kalau didolimi ya loro tenan lho, Pak. Sakit betul lho. Iya kan? Sakit betul. Misalnya kita punya keluarga. Punya anak perempuan dilamar. Sudah dikasihkan anak perempuannya baik-baik. Si laki-laki KDRT. Bojone bener dikamplengi. Sing nyambut gawe sing wedok lanange nganggur. Gene mek nyekek, nek ra dikedit ngampleng. Modal laki-laki jahat itu ada tidak? Ada tidak? Banyak. Gimana orang tuanya si perempuan? Sakitnya minta apa? Dulu merepek-merepek ngelamar anaknya. Kamu belum bekerja, orang tuanya ngasih karena kasihan. Karena sudah saling cinta. Setelah dikasih malah diterlantarkan, dianiaya. Sakitnya orang tua itu. Itu kalau berdoa, boleh. Tapi tidak berdoa pun Gusti Allah ora sari. Gusti Allah tidak tidur. Nah, ini artinya doanya Balaam itu itu. Lalu kemudian yang terjadi, bagaimana dengan Balaam sendiri? Ini yang dikatakan di sini. Walau sikna larofa'na hubiham, dan sekiranya kami kendaki, maka dia akan meninggikan derajatnya, yaitu derajatnya Balaam itu dengan petunjuk dari Allah biha, dengan agamanya atau dengan ilmunya itu. Walakinnahu ahlada ilal ard, akan tetapi dia itu siapa? Balaam cenderung kepada dunia, wattaba'a hawah, dan memperturunkan hawa nafsunya. Pengen punya rumah yang banyak, pengen mobil mewah, pengen perhiasan, pengen baju-baju yang baik. Semuanya serba duniawi dan hawa nafsu, dan itu dituruti. Dan itu dituruti, artinya keturutan lah. Maka dikatakan famasaluhu kamasalil kalb, perumpamaannya itu seperti anjing. Intahmil alaihi yalghath, apabila kamu hardik anjing itu, dia akan menjulurkan lidahnya. Autatruhu yalghath, kamu diamkan pun dia akan menjulurkan lidahnya. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina, yang demikian itu perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faksusil qasasa, maka sampaikanlah kisah itu, la'allahum yatafakkarun, agar mereka menggunakan pikiran. Sekarang apa yang jadi hikmah? Balaam itu artinya akhirnya matinya su'ul khotimah. Mati dalam keadaan mendustakan ayat-ayat Allah. Sekarang yang jadi pelajaran. Satu, kenapa di situ dikatakan famasaluhu kamasalil kalb? Kenapa perumpamaannya seperti anjing? Kok tidak kucing? Kok tidak ayam? Kok tidak kambing? Kok anjing? Kenapa? Anjing ini binatang yang paling cerdas dibanding binatang yang lain. Jaga rumah mau, bisa. Jaga ladang, tanaman, bisa. Menggembalakan kambing, bisa. Main sirkus, bisa. Mengendus obat-obatan terlarang, bisa. Main sirkus, bisa. Ini anjing. Balaam itu orang yang cerdas, bukan orang yang goblok. Balaam itu rahib, ahlul kitab, tafaqquh fiddin, kitab kuning, melotok,
pinter. Kenapa dikatakan anjing? Karena pinter Balaam itu, bukan orang bodoh, bukan orang awam, faqih. Elok itu. Tapi ingat, kenapa disebut anjing? Anjing itu cerdas, tapi tidak pernah peduli siapa tuannya. Anjingnya Pak Polisi itu ngejar penjahat, anjingnya penjahat untuk ngejar Pak Polisi itu. Anjing itu kalau rumah itu ada anjingnya, wene sing moro itu maling ya dijegoki, sing moro pengurus takmir jaga karyan ya dijegoki. Padha wae. Maka rumah yang ada anjingnya itu malaikat rahmat ndak mau masuk. Apa malaikatnya wedi karo kire? Ndak. Mbangane ra kajen. Sing manggake si pleki. Ndak mau malaikat masuk itu. Itu anjing, prinsipnya satu, maju tak gentar membela yang bayar. Itu. Di mana dia menguntungkan, dia menclok. Balaam seperti itu. Ketika posisinya sebagai rahib menguntungkan, dia jadi rahib. Tapi ketika harta itu lebih menguntungkan, dia cenderung kepada harta, tenggelam dalam kesenangan duniawi dan hawa nafsu. Mosok kiai ono sing bojone papat, aku bojone mek siji, duwe turah kok bojo meneh. Ora ki loro bojo meneh. Duwe duit meneh bojo meneh. Wah itu. Lho mohon maaf lho. Orang yang poligami yang jelek itu juga ada. Ada tidak? Ada. Nah, ini Balaam itu terjebak di situ. Maka dikatakan anjing. Maju tak gentar membela yang bayar. Tiang maja. Wow, dulu ketika jaya-jayanya Pak Harto Partai Golkar, ikut Partai Golkar, rambutnya dikucir, itu pengacara itu. Ketika Golkar Pak Harto ambruk, ada SBY Demokrat, ikut Demokrat. Wah. Begitu SBY enggak jadi presiden, siapa yang menentukan? Ahok, ikut Ahok. Lah sekarang Ahok ambruk, ikut siapa lagi? Nah itu anjing itu, kirek itu. Itu kirek, itu pas banget itu. Itu. Dia ikut kemana saja yang menguntungkan. Oh, lagi seneng karo PDIP, karo PDIP. Oh, seneng karo P3, ya P3. Rombongan kiri itu kayak kutu loncat. Itu. Oh, ternyata kalau mulang ngaji duitnya mesiti. Wah, saiki nganu wae dukung Perpu Ormas dapat 7 triliun. Nah, itu sana. Lumayan dapat 7 triliun. Meskipun banyak umat Islam yang disakiti, ora apa-apa. Sing penting 7 triliun. Nah, itu ya anjing juga ini. Rombongan kiri, ini pakai surban itu ada. Itu penampilannya kiai, ini watai PKI itu ada. Itu. Gak peduli umat Islam yang lain disakiti, gak peduli. Yang penting, fulus 7 triliun. Nah, sapa wong ya, Pak. Reklamasi, dukung saja. Oh, duitnya akeh. Balaam, anjing itu namanya. Perumpamannya itu pas anjing. Jadi seseorang itu jatuh ya cuma karena tiga perkara, harta, tahta, wanita. Hartanya jatuh. Itu pelajaran pertama dari yang namanya Balaam. Yang kedua, catat, kalau tadi anjing yang kedua. Oh ternyata, yang namanya martabat seseorang itu tidak semata-mata karena kekayaan. Bahkan kalau kita mau jujur, justru kesederhanaan itulah yang akan menjadikan orang itu takdim. Saya berikan contoh. Panglima besar Jenderal Sudirman dengan Jenderal besar Soeharto, dua-duanya itu Jenderal bintang 5. Dua-duanya berjasa perang gerilya. Bahkan Pak Harto lebih berjaya karena menumpas PKI. Soal jasanya, bintang militernya, dua orang itu tidak diragukan. Tapi lihat, Pak Harto itu kaya raya, hartanya enggak bisa dihitung. Panglima besar Sudirman hidupnya lebih sederhana. Sampai meninggal enggak punya rumah. Sekarang saya tanya dengan hati nurani. Kira-kira rakyat Indonesia itu takdimnya itu lebih kepada Pak Harto atau lebih takdim kepada Sudirman? Lebih takdim pada siapa? Sudirman. Ternyata kesederhanaan itu justru menumbuhkan takdim. Kiai Haji A.R. Fakhrudin, pimpinan pusat Muhammadiyah, itu sampai wafat tidak punya rumah.
sampai wafat masih jualan bensin eceran, beliau sendiri yang melayani. Sampai wafat kendaraannya satu, BMW, bebek merah warnanya. Itu kalau nggo boncengan sama Bu Air ora cukup, bokongnya gede-gede. Ora cukup. Sampai meninggal seperti itu, enggak punya rumah. Sementara ustaz di televisi, wah itu ustaz artis jamaah, wah itu gitu kan. Ustadz yang lain, ini amplopannya ura semini, ura mangkat. Wah, ada. Ya televisi juga, artis-artis selebritis yang suka bikin sensasi-sensasi itu. Itu kaya raya. Kira-kira jamaahnya, masyarakat agama kita, takzim pada ustadz selebritis atau pada Pak Air? Pak Air gak punya apa-apa tuh. Jadi ternyata harta itu tidak menimbulkan kehormatan. Justru menjadi kehormatan itu orang kalau berani mengambil pola hidup sederhana. Coba kalau saya tanya jamaah sekalian sore ini, tolong jawab jujur nih. Dari kasus ini dan contoh-contoh yang saya sampaikan, apakah bapak ibu sekalian jamaah ini bersedia untuk menjalani pola hidup sederhana? Bersedia? Siap? Sanggup? Sanggup ning kepeksa itu loh. Kadang-kadang siap-siap, ayo sampean kere-kere ini. Wangun. Sederhana karena terpaksa. Tapi kalau Rasulullah, Pak AR, tidak. Beliau itu sederhana karena pilihan hidup. Iki aku sing ra iso. Kita itu menjalani pola hidup sederhana karena terpaksa. Rezekine dhewe ya mek ngene iki. Jar dikasih kesempatan. Saya enggak jamin. Maka sore ini saya doakan panjenengan sami, Anda sekalian itu berani mengambil pola hidup sederhana. Allahumma amin. Tak doakan jenengan. Tapi dengan resiko sampean enggak akan sugi-sugi. Tapi itu pilihan, jangan karena keterpaksaan. Kalau keterpaksaan sakit. Utanggone tuku lemari es 2 pintu. Santai wae Bu, sota tukoke lemari es 12 pintu. Mah, lawang kabeh. Tetangganya beli mobil baru, wes masuk angin keroan. Itu artinya sederhana karena terpaksa, sakit. Wah, kayak masalahnya wis arep rabi meneh. Ustaz Iksan malah duduk wah loro. Oh, kalau terpaksa itu kape ya sakit. Tapi Pak AR itu coba lihatnya, gelendang, gelendeng. Seolah-olah enggak ada beban. Enggak ada beban kehidupan beliau itu. Aku ra iso, durung iso. Kita itu sederhana karena masih terpaksa. Balaam itu juga gitu. Begitu ada kesempatan dunia itu dibuka, wah. Belajar dari Hakim. Ini yang bicara beliau, saya cuma nirukan. Saya tidak ngerasani. Dulu ketika Darut Tauhid itu jaya-jayanya, wah luar biasa. Tamunya itu berdatangan pejabat-pejabat, uang melimpah, popularitas, usaha di mana-mana, radio, air penyulingan, air mineral, apalagi macam-macam. Luar biasa. Maka beliau mengatakan yang tadinya Darut Tauhid kemudian berubah menjadi darut duit, tempat ngumpulnya duit. Oh, itu tinggal meteti gitu, menteri aja dateng, uangnya itu puluhan miliar, bahkan mungkin triliunan. Tapi dari tumbuhan kekayaan itu ternyata awal dari fitnah. Dan ketika fitnah itu meledak, jenengan tahu sendiri betapa sakitnya itu. Sampai digugat cerai di pengadilan, masya Allah, berat sekali tanggungan Hakim. Di media orang asal ngomong, tapi kalau tahu persis kasusnya beliau, oh kasihan betul. Sekarang baru merintis lagi, masya Allah. Jangan seperti Balaam, orang yang hidupnya tadinya sederhana, ternyata itu karena terpaksa. Begitu harta digelontorkan,
Sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat berdiri termangu-mangu di gerbang pintu Madinah. 3 hari beliau tidak pulang kecuali untuk sholat. Dan ketika berdiri itu beliau melongo, melihat kekayaan masuk ke kota Madinah karena jaya-jayanya kaum muslimin. Dan ketika kekayaan itu mengalir ke kota Madinah, Nabi mengalir air matanya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda menangis? Apa kamu tidak menyaksikan setiap saat kekayaan mengalir ke kota Madinah ini?" "Ya Rasulullah, bukankah itu impian semua orang? Negerinya sejahtera, rakyatnya makmur. Indonesia saja direwangi utang ya Rasulullah untuk makmur, tapi enggak makmur-makmur, lebih banyak utangnya daripada sejahteranya. Kita ini tanpa utang, makmur. Kekayaan tiap hari datang ke Madinah, kenapa baginda masih menangis?" Apa kata Rasulullah? "Umatku tidak akan pernah berbalik karena musibah. Musibah itu akan menguatkan. Tapi aku khawatir mengalirnya harta ini awal fitnah di antara umatku." Itu kata Rasulullah. Bayangkan. "Aku tidak pernah mengkhawatirkan musibah yang menimpa umatku, karena musibah itu malah biasanya menguatkan. Tapi aku mengkhawatirkan kekayaan yang mengalir ini, karena aku khawatir ini awal dari fitnah di kalangan umatku." Itu Rasulullah. Saya itu lebih dari 5 tahun itu jadi mediator masalah waris. Heran saya itu. Satu keluarga sholat semua badu ireng, haji semua, tadarus Quran semua. Tapi begitu masalah waris, ribut. Ada tidak? Banyak. Sekarang saya tak tanya, di antara bapak ibu ini, siapa dalam lingkungan keluarga Anda yang urusan warisnya belum selesai? Ngacung. Belum selesai itu artinya belum dibagi atau belum diterima. Satu, cuma satu dok. Yang lain enggak ngacung berarti sudah kumanan, sudah kebagian, keteromik meneng wae. Tapi ada juga orang ngacung iki mergo ora sing dibagi yo no. Arep bagi apa orang duwe yo. Itu justru ketika kekayaan itu melimpah, itu awal dari fitnah. Oh betul ngendikane Kanjeng Nabi itu. Wa lamu anna fi amwalikum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa dalam harta dan anakmu itu ada fitnah. Masya Allah. Balham itu contohnya. Nanti kapan-kapan saya sampaikan ayat yang lain yang hampir sama dengan ini. Yang namanya disamarkan, peristiwa disamarkan. Ada masjid di Nabi, kapan lagi nih masjidnya? Ada lagi kapan ini? Tiap Kamis. Kalau Kamis besok belum ada yang ngisi, tak teruskan. Hampir sama kisahnya. Kalau Balaam itu kan di zaman Rasulullah. Kalau besok minggu depan Tsa'labah di zaman Rasulullah. Plek. Hampir sama. Nah itu. Nanti tak ceritakan. Tapi tentu tidak sekarang. Sekarang sudah mau maghrib. Jam berapa adanya? Kurang 5 menit ya. Masih berapa menit nih? 15 menit. 14 menit. Monggo kalau ada yang mau disampaikan silahkan. Masih ada waktu 14 menit. Ada yang mau sampaikan tentang kisah ini? Jadi tolong panjenengan kalau tadarus Al-Qur'an ketemu surat Al-A'raf ayat 176. Diingat-ingat ini asbabun nuzulnya berkisah tentang pendeta Balaam bin Bahurah. Yaitu orang alim, rahib, pendeta, kiai yang jatuh dalam kubangan harta dan hawa nafsu yang menjadikan orang itu berbuat dolim. Biar yang lain dengar. Monggo. Sini aja enggak apa-apa. Iya, biar yang lain dengar. Maju-maju. Ya, maju. Sebutkan namanya dari mana. Status enggak perlu. Cukup nama. Masih bujang enggak perlu. Oh ya. Biar yang lain tahu. Ivan dari Solo.
Nah, maksudnya tanah yang dijanjikan buat Nabi Musa itu apakah Israel sekarang itu? Ya. Saya jawab. Allah menjanjikan tanah Musa kepada Musa dan kaumnya. Tapi nyatanya sampai beliau wafat dalam pengembaraan, tanah yang dijanjikan itu tidak pernah ketemu. Jadi kalau mau nunjuk kemana? Tapi secara geografis tanah itu berada di negeri Syam. Di negeri Syam. Syam itu wilayah di Jazirah Arab paling utara, luas. Kemudian oleh penjajah dipecah jadi lima: Suriah, Yordania, Lebanon, Israel, Palestina. Itu dunia satu wilayah yang luas. Sama kalau saya mengatakan Mataram, Mataram itu wilayah luas sekali. Kemudian oleh penjajah dipecah jadi empat: Kasunanan, Kasultanan, Pakualaman, Mangkunegaran. Itu yang pecah penjajah. Maka tanah yang dijanjikan itu secara geografis di negeri Syam. Syam itu bisa Suriah, Yordan, Palestina, Israel, atau Lebanon. Maka Israel ketemu-temu ke sana. Tapi ingat, Allah sesatkan mereka itu selama 40 tahun. Itu artinya Allah tidak meridhoi tanah yang dijanjikan itu diberikan kepada Musa dan kaumnya. Kepada Musanya ridho, lah kaumnya. Kaumnya yang kayak gitu itu. Masya Allah. Maka mereka itu akan terlunta-lunta seumur hidup. Lepas dari penjajahan Fir'aun, penindasan di Mesir, keluar, mengembara selama 40 tahun. Habis itu dijajah Romawi seumur hidup sampai zaman Nabi Isa alaihi salam. Jadi mereka itu keluar dari mulut harimau masuk mulut buaya. Itu karena perilaku mereka sendiri. Nanti ketika mereka terdiaspora, dibunuh juga, dibasmi oleh Hitler. Jadi mereka akan selalu mengalami demi penderitaan. Terus tidak henti-hentinya Allah timpakan laknat kepada Bani Israel. Mereka itu baru hidup nyaman sekarang. Sekarang ini saja, tahun 49 karena dapat hadiah dari Eropa berupa tanah di Palestina itu. Itu yang diklaim sebagai tanah yang dijanjikan. Itu klaim secara teologis seperti itu. Ya, kira seperti itu Mas Tani saja. Tapi ingat, tanah janjikan itu sampai wafatnya Musa tidak diberikan. Itu Allah tidak memberikan tanah itu kepada Musa. Karena doanya Balaam ini. Dan doanya Balaam itu juga karena durhakanya Yahudi Bani Israel. Itu namanya dialektika, Mas. Dialektikanya seperti itu. Ada lagi? Ibu, monggo Pak, silakan. Biar yang lain tahu Pak. Enggak apa-apa. Sambil berkenalan. Assalamualaikum. Monggo Pak. Majeng mriko Pak. Nah, pernah ke monggo. Nama saya Sukardi dari Imanjo Jawa Negeri. Sore ini berkenan kami mendengarkan tausiah dari para bapak. Saya kami terketuk bahwa kami masyarakat yang mungkin sangat terbuka di kami Pak. Karena kamu seorang anak petani dan diberikan gaji yang lebih sehingga kami berubah mulai tahun 2002. Di sana kami ada kedekatan dengan seorang kiai namanya Tiap Blasis dari Cirebon dan kiai Mahfud Hakim dari Gontor Ponorogo. Sehingga kami melepaskan tanah yang kami miliki, kami lakukan untuk kegiatan-kegiatan, untuk pendidikan pondok dan pendidikan. Sehingga kami sekarang harus berhadapan dengan masalah yang tidak enteng karena harus menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan itu. Kami mohon doanya supaya kami mampu untuk melakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan kepondokan dan pendidikan. Atur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan selamat. Bapak dan penduduk warga yang lain telah mewakafkan tanah untuk kepentingan pondok pesantren. Karena itu mari kita doakan amal Bapak itu menjadi amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya sampai kiamat.
Orang itu kalau membangun masjid atau membangun pondok atau rumah sakit, apapun itu amal jariah, itu sama saja dengan membangun rumah di surga. Maka sekarang tinggal bapak yang merawat atau mengembangkan pondok itu bersama pengurus yang lain. Yang kedua, dengan adanya pendirian pondok, tempat pendidikan itu tentu ada masalah di sekitar. Itu masalahnya pondok dengan warga atau pondok dengan orang luar. Masalah yang timbul apa, Pak? Yang jenengan rasakan? Yang terakhir, pemberian, pengembangan itu ya, yang jadi masalah apa, Pak, tadi? Ya. Oke, ya. Saya doakan mudah-mudahan panjenengan dan warga diberkahi dengan rezeki yang barokah. Insya Allah, karena itu untuk kepentingan dakwah, pasti ada jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari semua masalah yang dihadapi. Enggak usah khawatir, Pak. Takwa saja, masalah pasti akan selesai. Lebih daripada itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberi rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Allahumma amin. Kita amini ya. Terima kasih. Berhubung waktunya sudah menjelang adzan maghrib, masih akan ditata tempatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.